Hal tidak semudah yang saya bayangkan. Oke. Pari. Coba Pari ini apakah pari. Anak saya pari, bisa? Masukkan sini, Pari. Masukkan sini. Masukkan saya. Masukkan. Ya. Masukkan. Ya. Terus. Ayo ini. Gerakan. Ini ya. Gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu Family memberi info bahwa ada suatu permainan, yaitu permainan mengambil boneka dengan koin 1.000 rupiah. Nilainya 1.000 rupiah ditukarkan koin, murah banget. Harganya di sini tercantum. Menggunakan koin khusus, satu koin cuma 1.000 rupiah untuk satu kali permainan aja. Tukar koin di counter toko ini tersebut. Oke, saya akan coba. Saya panggil orangnya. Apakah bisa main sini? Apa saya masuk? Oke, langsung aja ke sana. Sepertinya ini bonekanya bagus-bagus, dan di sebelah kanan ada rokok dan garam surya, dan ini hadiahnya ini puluhan ribu rupiah dengan permainan 1.000 rupiah satu koin, murah banget. Dan kalau beruntung kita bisa borong ini dengan koin berapa, katakan bonekanya hadiahnya di sini ada 50 hadiah, berarti kita cukup membawa uang 50 ribu rupiah, tapi bisa bawa pulang ini semua, murah banget kan. Yuk kita langsung coba main di sini. Oke, kita masuk di mana, saya kurang tahu. Apa saya masuk aja di sini? Oke, langsung aja ke sini. Masukkan ini ya, satu. Nah, cara gini masukkan. Sudah, kita gerakan. Tapi nggak apa-apa turunnya, heran ini. Wah, sayang sekali, belum beruntung saya. Terus gimana ini, apa kita lanjut apa lagi? Ini saya beli koin 5.000 rupiah, dapat 5. Ini saya masukkan 1, sisa tinggal 4 koin. Kita coba lagi, semoga beruntung. Semoga aja ya beruntung. Kita ambil di mana? Apa saya panggil ibu saya untuk main ini? Apa enggak? Gimana? Kayaknya istrinya repot mengurus ini, Pari ya. Oke, kita langsung ambil saja lagi yang kedua. Ini lihat yang kedua. Bismillah, semoga dapat. Oke, lanjut. Apakah tombol putih? Apa enggak? Semoga bisa. Ini pas. Tekan aja. Oh, kurang. Hampir. Enak sekali. Terus gimana ini? Sisa tinggal jadi 2. Ini 1 koin lagi, 3 koin. Kurang 2 koin, semoga beruntung. Kalau klik-klikan saya nggak beruntung, nanti saya masuk ke sini. Apa 1 koin ini saya panggil istri saya? Ya, saya sisir boneka kecil ini, saya panggil istri saya, mungkin dia ahli. Umi, ya, coba Umi, mari.
saya. Semoga bisa. Coba lagi. Kita gagal, tidak semudah yang saya bayangkan. Okay. Mari. Coba Pari, ini apakah Pari, anak saya Pari, bisa? Masukkan. Tadi udah 4 koin, ini tinggal 1 koin. Apakah bisa? Yuk. Tinggal 1 lagi terakhir. Sampai ini lepas kakinya katanya apa? Coba lagi tadi apa beli 5, ternyata istri saya juga beli lagi 2, jadi beli 7 koin dengan harga 7.000. semoga saya bisa. Kita coba yang boneka kecil ini bisa enggak ya. Oke. Ping terakhir ini saya mau kejar rokok surya, apakah bisa? Bismillah. Sekalipun hampir kena jatuh tadi mereset. Oke, sekian tadi percobaan, belum bisa sama sekali, sayang sekali. Lu habis 7.000, bayangkan 7.000, uang 7.000 udah habis permainan ini. Ternyata permainan ini harus pintar-pintar kita menaruh cangkang atau jangkar ini di permainan boneka atau rokok tersebut. Jadi kita harus berpikir untuk gimana dapatnya ini. Ini ada trik dan caranya. Nah, dan saya ini memberikan informasi tentang permainan ini. Ini permainan ini di mana nih? Di daerah Surabaya. Ya jalannya nanti di deskripsi ya, dibaca deskripsi. Kalau belum jelas mau coba ini, tanya-tanya komentar aja di kolom. Oke. Dan ini ada Fari,
Fahri. Oke. Ya, ini Fahri. Ya, ini Fahri. Ya, Fahri ini. Kita panasin ya. Oke, okay, sama Umi. Oke. Okay. Oke, okay, gitu aja. Dan saya pamit dulu, saya cari-cari informasi di tempat lain. Dan ternyata di sini sama yang punya permainan ini beli koin, ternyata udah dapat hadiah. Hadiahnya dikasih tadi ini, hadiah ini sebuah gantung kunci Doraemon. Wow. Saya enggak sia-sia mampir ini bermain dengan habis uang 7.000 rupiah dan dikasih souvenir Doraemon gantungan kunci. Masuk, mantap. Terima kasih atas dikasih hadiahnya sama yang punya toko ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sudah sore, kita pamit dulu. Dan apabila ada salah kata buat permainan ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa dukung video kami dengan cara like, tombol like, tekan. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tombol merah, tekan tombol subscribe-nya. Yang sudah tekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Dan